Dalam pemusnahan kali ini, BNN Provinsi Lampung menghadirkan 3 tersangka kurir yang merupakan jaringan besar narkoba asal Aceh. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan cara dicampur menggunakan cairan kimia, lalu dihancurkan dengan mesin blender. Kepala BNNP Lampung Brigjen Iwayan Sukawinajaya mengatakan, barang bukti narkotika ini merupakan pengungkapan BNN pada bulan April dan Mei lalu. BNN menetapkan 3 tersangka kurir dan masih memburu tersangka lainnya yang terlibat dalam jaringan narkoba asal Aceh. Yang pertama April, yang kedua Mei 2020. Jadi yang pertama kurang lebih 1 kilo, yang kedua kurang lebih 2 kilo. Semua jenisnya sabu. Barang ini berasal dari Aceh ya, yang kita musnahkan hari ini karena memang ketentuan undang-undang harus mewajibkan sebelum proses itu berlanjut ini barang bukti harus dimusnahkan. BNN Provinsi Lampung masih memburu bandar besar sabu yang memasok barang serta mengendalikan narkotika antar lintas provinsi. Leo Dampiari melaporkan.